tempat pemotongan kambing. Kalau kemarin sapi, sebenarnya kita punya tiga. Yang pertama sapi, kemudian ada babi. Mungkin nanti ada yang mau lihat pemotongan babi? Tidak. Tidak. Memang tugas kita itu ada tiga. Mungkin ada yang mungkin pernah ikut. Kita dulu berada di Sukun karena di sana terkait dengan limbah. Biasa Pak, kalau perkotaan sekarang itu arahnya ke limbah, kemudian dipindah di sini. Nah, di sini mungkin belum memenuhi persyaratan secara teknis, tetapi tetap harus kita laksanakan kewajiban kita terkait ada awali nanti mungkin ada beberapa tapi belum datang, nggak apa-apa, kita terkait diskusi pemeriksaan antemortem. Karena kambing itu susah Pak, mungkin sama kendala-kendalanya di tempat-tempat yang Bapak Ibu sekalian. Kambing itu gampang digonceng sepeda motor, kadang-kadang bawa dagingnya aja nanti Bapak Ibu bisa tahu, kadang-kadang pakai kresek, ya itu kendala. Kadang-kadang dia nggak mau motong di rumah pemotongan. Umur nggak pernah, karena ini untuk konsumsi tidak terlalu diperhitungkan. Terkait juga betina Pak, kalau untuk betina kita mengendalikan betina itu sangat susah untuk kambing. Kalau untuk sapi alhamdulillah untuk Kota Malang hampir nol, nggak ada. Amin. Untuk kambing pun kalau bisa menyembelih yang jantan. Kadang-kadang lehernya, kakinya jantan. Belatan kurang. Nah, konsentrasi. Ramas. Kalian untuk melihat jumur juga. Ini 3 tahun lebih. Nah, ini poinnya ganti, kalau pas, biasanya itu kalau ada yang mungkin yang kecil. Ini gitu. Ya, nanti. Ini agak ini Pak ya. Sini. Rata. Ganti besar. Enggak, ganti Bu. Kalau masih kecil-kecil itu masih umurnya ya ini. Masih gigi susu. Ini yang bawah kan masih belum ganti. Nah, ini yang baru masih gigi susu Pak. Baru ya, ini masih 1 tahun 8 bulanan ini. Nah, ini baru ganti 1. Nah, ini mau lepas nih. Ganti 2. Baru ganti. Ini mau lepas ini. Ini mau ganti. Sopo kuwi? Ini mau ganti ini satunya ini. Ini mau ganti. Sing ganti. Ini rampas. Ini mau ganti ini satunya ini. Loh, kesundul ini. Soalnya ini Bu, sebelum ada ini ganti semua. Masih sama seperti ini. Ini. Ini udah hampir 1,5 lah. Nah, ini tadi. Ini sudah habis, sudah tua sekali. Khusus supaya daging kambingnya itu biasanya kan lebus. Itu jangan sampai tangan itu yang megang kulit untuk megang daging. Jadi tangan kiri khusus megang kulit, tangan kanan megang daging waktu pemulitan. Megang pisau. Ini khusus tangan kanan. Pertama waktu pemulitan kulit kambing itu dipakai tangan strategi. Buka yang bagian sini. Ini jangan pakai pegang dagingnya ini. Khusus tangan ini pegang kulit. Waktu mau pegang daging harus dibersihkan. Nah itu betul itu. Satu bau kedua kesucian. Waktu penyembelian pas di bawah jagung. Nah itu antara 2 cm atau 3 cm dari atas rahang. Nah rahang 2-3 ini yang jagung. Jagung itu pita suara yang mentol. Nah itu nanti aja, ini kalau mencing. Nah ini persis kali kalau mencing. Ini. Jadi diraba. Jagung, mogok. Jagungnya gak apa-apa, pertama
Kalau ibu ada juga? Bawahnya. Ini bikin aja. Bawahnya 1 sampai 2 cm. Kalau ibu-ibu enggak perlu diraku apa? Bapak-bapaknya. Nanti kita bisa bawa ini ya, bawahnya. Kenapa jagung ini? Bawahnya itu. Pak, kalau mau praktek untuk melihat jagung ya, mau paton. Ini enggak ada. Monggo enggak apa-apa. Ini tahu, ini kiri. Kalau di atasnya kemungkinan bau, bisa bau. Karena berapa belas? Karena ada saluran satu. Ada pengalaman. Kalau mau menjing, ini jagung nih. Kandapi. Ada kedatangan. Kalau terlalu ke atas, posisi. Posisi penyemberan mesti bunyi ya. Kalau terlalu ke atas, bau. Asal tidak mengantuk. Iya. Takutkan kalau yang mengandung itu kan berarti nggak sah mengurangi daging. Biar Anda tahu sendiri, kalau kita yang sebelah kiri muka pisau dan sebelah kanan buat kulit sudah satu ya? Ini berdoa lo kalah sih. Sama seperti tadi disiram dulu. Tapi meskipun vital, kalau pas penyembelihan ya tetap tangan kanan. Tidak boleh. Kalau kepalanya ini, kepala, ekor, jangan dibingkem. Ini jangan bingkem ya. Ini ada stannya. Ini banyak nafas. Nah, semuanya gigi kan. Terus pegang ekor seperti ini, tangan kiri, tangan kanannya pegang kaki sebelah kanan. Ya kan gini kok. Tuh. Terus disilang. Yang kiri di atas. Nah, yang bawah seperti ini. Tidak perlu dipegang ya, cepat. Enggak usah. Enggak usah. Lagi? Iya, dua lagi. Terus supaya tadi Pak Uda menjelaskan bahwa kalau sebelum ini supaya tidak lengket dikasih sikat dulu air. Iya, sikat air. Ini mah basah. Coba Pak Uda. Biar ini yang ingko, makanya harus ini Pak Uda kasih air dulu Pak Uda, siram dulu pasan untuk potong semua. Nah ini jagungnya ikut di kepala bukan ikut di udang, jadi tidak mengeruk dan untuk mengurangi bau itu sebenarnya jadi nafas semua keluar dari paru-paru. Ulangi salurannya Pak, salurannya salurannya ya. Ini namanya kalau udara. Wadajen atau alteri karotis. Alteri karotis. Nah ini mari hulkum ini. Itu yang geraknya itu kayak makhluk. Nah, itu. Kalau malam tradisinya satu kaki yang digantung, satu kaki. Yang muter mewahnya bukan orangnya. Jadi lebih biasanya kan kalau di dol korban kan di pentan ya, uangnya sembuh ya. Kalau ini kan biar timbunya, orangnya tetap di situ. Nanti caki tidak kesenggol-senggol. Terus orangnya masih dekat dengan air Pak. Demi kesejahteraan ya, jangan nah ini langsung disodokkan tangan kiri. Tangan kiri aja yang pegang kulit. Yang nyebut tangan kanan. Katanya harus pakai apa, kaos tangan Pak? Kaos tangan? Boleh. Boleh. Nggak pakai kaos tangan nggak apa-apa, penting bisa menjaga kebersihan. Bersihan. Makanya kenapa harus ada air, dekat dengan air? Iya. Pokok jok gudikan Pak. Nosok, Pak Eko. Bicara pengulitan. Iya, iya. Dikasih air, bersihkan tangan terus kok.
Ya memang ibu pakai tongkat semakin tadi kita harus tahu, Pak.